Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy J5 Prime yang kasusnya adalah lupa kunci layarnya. Kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini dengan melakukan format data. Yang artinya, semua data pada internal memori ponsel ini akan hilang tanpa terkecuali. Untuk melakukan format data, kita harus masuk ke recovery mode, dan untuk masuk ke recovery mode, kita harus mematikan ponsel ini. Padahal, dalam posisi terkunci layarnya, ponsel tidak bisa kita matikan. Maka triknya bagaimana? Jadi, kita tidak perlu mematikan ponsel ini cukup dengan merestart saja. Walaupun ponsel tidak bisa kita matikan dalam posisi terkunci layar, namun masih bisa kita restart. Kita tekan tombol power, kemudian kita pilih menu restart atau mulai lagi. Maka, saat ponsel ini restart, dengan cepat kita menekan tombol volume atas, tombol home, atau tombol tengah di bagian bawah layarnya, dan tombol power. Ketika ponsel sudah menyala, lepaskan tombol powernya, tetap tahan tombol volume atas, dan tombol home-nya. Sampai masuk ke tampilan layar biru seperti ini, baru kita lepas menekan volume atas dan tombol home-nya. Kemudian kita tunggu sampai loading memasang pembaruan sistem ini selesai. Untuk durasi loadingnya juga lumayan lama, mungkin sekitar 30 detik. Kemudian masuk ke tampilan tidak ada perintah dan selanjutnya baru masuk ke recovery mode. Dengan tampilan recovery mode ini kita akan melakukan format data. Tinggal kita pilih aja menu web data slash factory reset. Kita arahkan dengan tombol volume bawah. Kemudian untuk OK-nya okay kita tekan tombol power, lalu kita geser lagi ke bawah ke bagian menu yes, tekan tombol power lagi untuk OK-nya. Okay kita tunggu sampai proses wiping data atau formatting datanya selesai. Kalau sudah selesai, kita kembali ke atas, kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power lagi. Kemudian ada keterangan rebooting dan ponsel akan otomatis restart. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loading ini juga sangat lama. Kebetulan, pada ponsel Samsung seri lawas, memang ketika kita melakukan wipe data atau formatting data, setelah ponsel ini selesai format datanya lalu restart, maka membutuhkan beberapa saat untuk proses loadingnya, sampai ponsel ini masuk ke tampilan setup. Oke, okay, kita percepat aja durasi loading pada video kita kali ini. Selanjutnya, kalau loading sudah selesai, ponsel masuk ke tampilan selamat datang. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan setup ponsel ini. Namun, pada saat sampai di halaman sambungkan ke WiFi, di sini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi. Untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, kita diminta untuk menyambungkan ponsel ini ke jaringan internet, bisa menggunakan WiFi ataupun. Data seluler kita coba untuk gunakan WiFi saja. Jika halaman sambungkan ke WiFi ini tidak bisa kita lewati, maka sudah bisa kita pastikan jika ponsel ini terkunci akun Google-nya. Sebentar ya, tampaknya password WiFi-nya salah. Kita coba untuk hubungan ulang ponsel ini ke jaringan internet via WiFi. Kemudian, kalau sudah terhubung, kita bisa melanjutkan proses setup-nya dengan memilih menu berikutnya. Kemudian tinggal kita atur aja sesuai dengan permintaan tampilan layarnya. Apa yang harus kita pilih di situ sudah tersedia. Kemudian di sini ada tampilan memeriksa pembaruan, mungkin perlu waktu satu atau dua menit. Selanjutnya ponsel ini masuk ke halaman memverifikasi akun. Jika kita ingat akun Google-nya atau email Google-nya, tinggal kita loginkan saja. Kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Kalau lupa akun Google-nya bagaimana, maka nanti kita akan coba untuk belajar lagi cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy J5 Prime. Untuk tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini atau di bawah video ini pada kolom deskripsi. Sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa.